Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. 1MDB dan 10 pihak lagi memfailkan saman sivil berjumlah $346 juta terhadap Rosma Mansur dan seorang lagi individu berkaitan dakwaan menerima barang kemas dan barangan mewah lain yang dibeli menggunakan wang yang diselewengkan daripada syarikat itu. 1MDB dan 10 pihak tersebut memfailkan writ saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam dengan menamakan Rosma sebagai defendant pertama dan Shabnam Naraindas Daswani sebagai defendant kedua. Menurut salinan writ saman itu, plaintiff mendakwa Rosma menerima ribuan barang kemas, jam dan beg tangan yang dibeli oleh Shabnam dengan menggunakan wang yang didakwa diselewengkan daripada 1MDB dan plaintiff yang lain. Selain 1MDB, empat lagi plaintiff adalah subsidiari syarikat itu, yaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited, dan Global Diversified Investment Company Limited. Plaintiff yang lain adalah bekas subsidiari 1MDB, SRC International Sendirian Berhad, dan 5 syarikat yang dalam proses pembubaran, yaitu Affinity Equity International Partners Limited, Alsen Change Holdings Limited, BlackRock Commodities Global Limited, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited, dan Brightstone Jewelry Limited. Plaintiff mendakwa, permis tuntutan mereka adalah tuntutan proprietary berequity dan atau penerimaan harta amanah atau hasilnya yang dapat dikesan yang tidak berpatutan atau diketahui, penerimaan yang diketahui dan atau bantuan tidak jujur dalam pecah amanah atau pelanggaran kewajiban fidusiari, bantuan tidak jujur dan atau penggayaan tidak patut. Mereka mendakwa wang dipindahkan menggunakan pelbagai entiti luar pesisir termasuk 5 plaintif yang terlibat sebelum diberikan kepada 48 vendor yang berpengkalan di tidak kurang daripada 14 bidang kuasa untuk pembelian barangan mewah. Sebanyak 320 bayaran sedemikian berjumlah $346,010,489 telah dibuat dakwa mereka. Selain menuntut arahan agar Rosma membayar lebih $346 juta kepada mereka, plaintiff turut memohon mahkamah antaranya agar mengarahkan defendant untuk membayar ganti rugi atau pampasan berequity yang ditetapkan mahkamah, ganti rugi keterlaluan dan atau ganti rugi teladan serta relief lain yang dirasakan sesuai oleh mahkamah. 1MDB dan 10 pihak lagi memfailkan saman sivil berjumlah $346 juta terhadap Rosma Mansur dan seorang lagi individu berkaitan dakwaan menerima barang kemas dan barangan mewah lain yang dibeli menggunakan wang yang diselewengkan daripada syarikat itu. 1MDB dan 10 pihak tersebut memfailkan writ saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam dengan menamakan Rosma sebagai defendant pertama dan Shabnam Naraindas Daswani sebagai defendant kedua. Menurut salinan writ saman itu, plaintiff mendakwa Rosma menerima ribuan barang kemas, jam dan beg tangan yang dibeli oleh Shabnam dengan menggunakan wang yang didakwa diselewengkan daripada 1MDB dan plaintiff yang lain. Selain 1MDB,
Empat lagi plaintif adalah subsidiari syarikat itu, yaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited, dan Global Diversified Investment Company Limited. Plaintif yang lain adalah bekas subsidiari 1MDB, SRC International Sendirian Berhad, dan 5 syarikat yang dalam proses pembubaran, yaitu Affinity Equity International Partners Limited, Alsen Change Holdings Limited, BlackRock Commodities Global Limited, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited, dan Brightstone Jewelry Limited. Plaintif mendakwa, permis tuntutan mereka adalah tuntutan proprietary berequity dan atau penerimaan harta amanah atau hasilnya yang dapat dikesan yang tidak berpatutan atau diketahui, penerimaan yang diketahui, dan atau bantuan tidak jujur dalam pecah amanah atau pelanggaran kewajiban fidusiari, bantuan tidak jujur, dan atau penggayaan tidak patut. Mereka mendakwa wang dipindahkan menggunakan pelbagai entiti luar pesisir, termasuk 5 plaintif yang terlibat, sebelum diberikan kepada 48 vendor yang berpengkalan di tidak kurang daripada 14 bidang kuasa untuk pembelian barangan mewah. Sebanyak 320 bayaran sedemikian berjumlah US dollar 346.010.489 telah dibuat dakwa mereka. Selain menuntut arahan agar Rosma membayar lebih US dollar 346 juta kepada mereka, plaintif turut memohon mahkamah antaranya agar mengarahkan defendant untuk membayar ganti rugi atau pampasan berequity yang ditetapkan mahkamah, ganti rugi keterlaluan dan atau ganti rugi teladan serta relief lain yang dirasakan sesuai oleh mahkamah. 1MDB dan 10 pihak lagi memfailkan saman sivil berjumlah US dollar 346 juta terhadap Rosma Mansur dan seorang lagi individu berkaitan dakwaan menerima barang kemas dan barangan mewah lain yang dibeli menggunakan wang yang diselewengkan daripada syarikat itu. 1MDB dan 10 pihak tersebut memfailkan writ saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam dengan menamakan Rosma sebagai defendant pertama dan Shabnam Naraindas Daswani sebagai defendant kedua. Menurut salinan writ saman itu, plaintif mendakwa Rosma menerima ribuan barang kemas, jam dan beg tangan yang dibeli oleh Shabnam dengan menggunakan wang yang didakwa diselewengkan daripada 1MDB dan plaintif yang lain. Selain 1MDB, empat lagi plaintif adalah subsidiari syarikat itu, yaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited, dan Global Diversified Investment Company Limited. Plaintif yang lain adalah bekas subsidiari 1MDB, SRC International Sendirian Berhad, dan 5 syarikat yang dalam proses pembubaran, yaitu Affinity Equity International Partners Limited, Alsen Change Holdings Limited, BlackRock Commodities Global Limited, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited, dan Brightstone Jewelry Limited. Plaintif mendakwa, permis tuntutan mereka adalah tuntutan proprietary berequity dan atau penerimaan harta amanah atau hasilnya yang dapat dikesan yang tidak berpatutan atau diketahui, penerimaan yang diketahui, dan atau bantuan tidak jujur dalam pecah amanah atau pelanggaran kewajiban fidusiari, bantuan tidak jujur, dan atau penggayaan tidak patut. Mereka mendakwa wang dipindahkan menggunakan pelbagai entiti luar pesisir, termasuk 5 plaintif yang terlibat,
sebelum diberikan kepada 48 vendor yang berpengkalan di tidak kurang daripada 14 bidang kuasa untuk pembelian barangan mewah. Sebanyak 320 bayaran sedemikian berjumlah US dollar 346,010,489 telah dibuat dakwa mereka. Selain menuntut arahan agar Rosma membayar lebih US dollar 346 juta kepada mereka, plaintiff turut memohon mahkamah antaranya agar mengarahkan defendant untuk membayar ganti rugi atau pampasan berequity yang ditetapkan mahkamah, ganti rugi keterlaluan dan atau ganti rugi teladan serta relief lain yang dirasakan sesuai oleh mahkamah.